Bendungan Bener terletak di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Bendungan ini memiliki letak strategis di jalan provinsi dan jalan kabupaten yang menghubungkan Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang, dengan jarak dari pusat Kabupaten Purworejo hanya 12 km. Wilayah ini berada di daerah aliran Sungai Bogowonto yang menjadikan wilayah ini memiliki potensi sumber daya air yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagian besar masyarakat di sekitar lokasi pembangunan Bendungan Bener memiliki aktivitas ekonomi di bidang agraris, sehingga sumber daya air menjadi kebutuhan yang mendasar untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. Namun, produktivitas ekonomi masyarakat dapat terganggu ketika masalah kekeringan muncul. Ketika musim kemarau, sebagian besar sawah tidak mendapatkan pasokan air yang cukup, dikarenakan berkurangnya debit sungai yang tidak mampu lagi dialirkan melalui saluran-saluran irigasi. Lahan sawah yang kering tidak terhindarkan dan berdampak pada menurunnya pendapatan para petani. Masalah kekeringan merupakan masalah yang tiap tahun harus dihadapi masyarakat, khususnya para petani. Kondisi ini memaksa mereka beralih profesi dari petani menjadi buruh lepas. Ya kebanyakan ya berhentilah, yang jelas. Ya kalau hujan sama kemarau ya beda lah. Penghasilan itu kalau hujan kan nanam padi ya hidup, kadang-kadang kalau kemarau kadang-kadang kekurangan air. Secara keruangan, permasalahan sumber daya air di lingkungan Bendungan Bener dan secara umum di Des Bogowonto bervariasi antara daerah hulu dan daerah hilir. Warga di daerah hilir mendapatkan suplai air dari sumber air di daerah hulu yang dialirkan melalui pipa. Namun, pada musim kemarau, warga di bagian hilir sungai harus mencari alternatif lain untuk mendapatkan sumber daya air guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan aktivitas perekonomian masyarakat, terutama untuk masalah irigasi. Potensi yang ada di Desa Limbangan itu kebanyakan hidupnya para petani dari padi, dan juga ada yang lain itu tidak, ya juga salak, juga pohon-pohon itu albasiah dan lain-lain. Tapi lebih banyak itu hidupnya petani tetap tertanam padi. Penduduk Limbangan dapatnya air itu dari Wonosobo. Jadi sebelum mendapat air dari Wonosobo, dulu warga Limbangan itu mengambil airnya dari sungai, sungai-sungai kecil-kecil. Tapi setelah masyarakat bersuadaya beli secara patungan, bersuadaya itu beli air dari Wonosobo, caranya pakai pipa ke sini dialirkan ke masyarakat Desa Limbangan. Kantor Balai Litbang Sosekling Bidang Permukiman di Yogyakarta pada tahun 2015 ini memiliki studi terkait litbang sosekling dan analisis kebutuhan teknologi rencana pembangunan bendungan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya air, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun 49 bendungan sampai dengan tahun 2019. Salah satu rencana tersebut adalah Bendungan Bener. Selain untuk memasok kebutuhan air irigasi, bendungan juga dimanfaatkan untuk PLTA, perikanan, pariwisata, dan lain-lain. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan bendungan tersebut, maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah pemetaan terhadap aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan atau sosekling di lingkungan Bendungan Bener yang meliputi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bener dan Kecamatan Gebang di Kabupaten Purworejo, dan juga Kecamatan Kepil di Kabupaten Wonosobo. Pemetaan sosekling adalah untuk mengidentifikasi kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan sebelum pembangunan bendungan dimulai,
Identifikasi sosekling dilakukan dengan survei dan wawancara masyarakat setempat menggunakan kuesioner serta didukung dengan data sekunder dari instansi yang berwenang. Berdasarkan identifikasi tersebut, dapat diketahui bagaimana potensi konflik, perubahan pemanfaatan lahan, perubahan pola hidup, produktivitas pertanian, serta kesiapan masyarakat. Guna mendukung proses pemetaan sosekling, dilakukan juga penyusunan data spasial dasar berupa foto udara resolusi tinggi. Pembuatan foto udara ini dilakukan dengan mengambil foto menggunakan Unmanned Aerial Vehicle atau UAV yang mencakup kawasan bendungan benar. Hasil pengambilan foto udara dengan UAV digunakan untuk mengidentifikasi penggunaan lahan dan kenampakan artifisial yang lain. Pemetaan sosekling pra-pembangunan waduk di lingkungan benar bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar potensi konflik yang akan timbul. Selain itu, pemetaan sosekling ini juga mampu menunjukkan tingkat kesiapan masyarakat dalam rencana pembangunan bendungan benar. Sehingga, hasil dari kegiatan ini dapat dijadikan acuan untuk menyusun strategi penanganan kesiapan masyarakat, resolusi konflik, penerapan teknologi, serta sebagai usulan kebijakan kepada pemerintah dan stakeholder. Lokasi rencana pembangunan bendungan benar yang strategis menyebabkan daerah ini memiliki aksesibilitas yang baik dan mampu mendukung aktivitas pembangunan infrastruktur guna menunjang perbaikan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan profil sosial ekonomi dan lingkungan yang ada di lingkungan bendungan benar, masyarakat telah menyiapkan diri dan mendukung adanya pembangunan infrastruktur berupa bendungan, serta memiliki harapan agar masalah kekeringan dapat teratasi dengan realisasinya pembangunan bendungan benar. Hal ini didukung dengan kondisi fisik lingkungan yang memadai dibangunnya bendungan untuk menampung air bagi masyarakat.